Ayah, ayah nak pisang ke nak apple ni? Dekat sini ada pisang dengan apple je. Kalau macam tu bagi ayah apple lah, apple. Oh, ayah nak apple lah. Sekejap eh, Iman nak basuhkan untuk ayah. Ah, basuh-basuh bersih-bersih. Okey, dah settle basuh. Okey nah. Ayah, apple yang ayah pesan ni dah sampai. Ha, makan ayah nah. Alright, terima kasih. Sekejap. Fuh, ini cerita best ni. Ada boxing ni. Kena tengok ni, wajib tengok, wajib tengok. Ah, ayah cakap boxer. Ada cerita boxer. Boxer tu bukan yang lelaki pakai tu ke ya? Eh, bukan boxer. Eh, risaulah kadang-kadang. Boxing, boxing. Oh, sukan boxing. Tapi sukan boxing tu apa bah? Tak pernah dengar pun nama sukan boxing ni. Sukan boxing ni dia sukan lasak ni, melibatkan fizikal lah. Cuba tengok tu, ayah dah pasang lah. Cuba tengok dekat TV tu. Best ni. Yo, memang diorang punya sarung tangan besar macam tu gaya. Itu nak tumbuk dekat muka tak sakit ke ya tu? Wih, takutlah. Ah, inilah nama dia sukan boxing nak. Sukan boxing ni memang melibatkan orang kata ketahanan fizikal dan juga mental. Jadinya bukan calang-calang orang lah yang main sukan ni. Memang abang minat tengok lah game boxing. Fuh, menarik ni. Macam nak tengok je, macam nak tengok je. Macam mana tak sakit ke gaya ketumbuk tu? Tengok sikit, tengok sikit. Ui, ui, lasak lah diorang serang macam tu. Yang baju merah tu. Oh, dia tumbuk betul-betul. Hui, 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 hui. Kuatnya. Hui, dia bagi heavy punch. Hei, susah betul lah. Serang lelok dia tu. Tahan, tahan, tahan lelok. Kalau tak tahan memang kena tumbuk tu. Walaupun nampak macam ganas sukan ni, tapi nampak macam seronok lah nak tengok. Dia tumbuk-tumbuk macam tu. Tengok pula orang tu tahan lah. Tapi kalau kena kepala tu memang sedap tu tumbuk tu. Tapi kan, teringin lah pula nak jadi pemain boxing terhebat dekat dunia ni. Mana tahu. Ya Allah, sedapnya tidur. Sekejap. Aku ada training kan begini. Ya Allah, ini coach aku mesti marah ni. Aku dah lambat ni. Dia cari aku je ni. Kena siap. Baru nak bangun. Kau pergi siap sekarang. Ya Allah, terkejut saya. Bila masa coach sampai? Pukul berapa coach sampai? Macam mana coach panjat ni atas ni? Kamu tak usah tanya banyak. Pergi siap sekarang nak pergi training. Macam-macam dah dia ni. Baik. Sorry coach, saya nak pergi siap jap. Okey, nak mandi. Ya Allah coach, macam manalah, terkejut saya coach. Jangan tengok saya mandi. Tak ada. Cepat siap. Sebelum saya rakam viral ni, baik kamu mandi cepat. Ya Allah coach ni. Okey. Saya mandi sekejap. Ini saya mandi bagaikan Sonic saya mandi. Cukup laju dah ni. Risau sometimes lah dengan coach ni. Mandi cepat. Sebelum saya rakam, kasih viral. Tahulah kamu. Cepat. Sekejap coach, saya nak cuci muka sekejap. Bagi bersih muka baru nampak macam Aaron Aziz kan. Baru mantap. Okey, settle. Sekarang nak pakai baju latihan. Mana baju latihan aku? Ini kawasan buku. Ada tak dekat sini? Dah settle dah baju. Baju latihan, baju training, stocking dah pakai, rambut dah kemas apa semua. Okey, jom. Okey coach, saya undui. Sekejap, mana kunci kereta eh? Okey, ada dekat poket. Ya Allah, kereta aku yang bunyi alam semalam. Ingatkan alam jam ke apa. Rupa-rupa punya alam kereta. Mesti nak tutup kejap. Settle dah. Tutup. Ya Allah coach, coach ada dekat belakang saya coach. Ilmu apa coach pakai ni? Semua ada je. Risaulah dengan coach ni kadang-kadang. Betul-betul ilmu lain dia pakai ni. Okey coach. Tak payah tanya banyak. Jom. Kata nak jadi juara boxing dunia lah. Jom, jangan lambat datang training. Baik coach, kejap saya reverse kereta ni sekejap. Ambil masa sekejap. Coach suruh cepat. Jangan cepat-cepat coach. Biar lambat asal selamat coach. Saya takut nanti kalau cepat-cepat sangat tak sampai gym. Sampai kubur dulu coach. Bertenang coach. Nanti kita sampailah ni. Sabar je. Okey. Beratnya benda ni. Kemaman. Kita nak buat latihan bench press. Bagus untuk kekuatan dada kita. Tolak lagi. Push. Berat. Tolak lagi. Ya Allah, coach jangan lompat. Terkejut saya, coach. Berat ni je. Mana boleh macam ni? Tambah lagi berat. Barulah menguji kamu punya fizikal. Alright coach. Tambah lagi berat. Ya Allah, berat juga ni. Tolak. Saya tengah cuba, coach. Tak boleh. Saya masih lagi tak berpuas hati. Tambah lagi berat. Nak jadi terbaik kan? Tambah berat. Cepat. Ini dah maksimum berat dah ni coach. Paling berat. Dah macam tolak lembu dah ni. Berat. Kamu sendiri cakap nak jadi juara dunia. Jadinya kamu kena cubalah yang terbaik. Kena latih diri kamu tu untuk bekerja keras. Cepat. Baiklah, untuk latihan seterusnya saya nak kamu pergi panjat dinding dekat belakang ni. Pergi.
Panjat dinding dekat belakang ni pula. Baik coach, saya cuba. Boleh tahan ni, tinggi juga dinding ni. Okey, panjat naik, naik, naik. Naik sikit sikit, naik sikit sikit. Okey. Ui, ya Allah, takutlah jatuh pula ni. Okey, satu lagi. Satu lagi, nice, nice. Ui, ya Allah, lajunya coach naik. Luar biasa coach ni. Saya pun nak naik pelan-pelan. Okey, sikit lagi nak sampai coach. Coach, saya nak sampai dah coach. Nasib baik sampai. Legong juga badan. Come on, Iman. Come on. Kamu kata nak jadi yang terbaik kan? Kamu kena tunjukkanlah hasil kerja kamu yang keras. Cepat, cepat, cepat. Baik, coach. Baik, coach. Saya dah bersedia untuk latihan seterusnya. Cakap je, coach. Baiklah, untuk latihan seterusnya, saya nak kamu pergi panjat tiang tu. Pergi, pergi, pergi. Okey, okey. Baik, coach. Baik, coach. Yang ini, Okey, saya lempat. Okey, naik. Naik pull bar ni memang betul-betul menguji ni. Ya Allah, rasa weh. Otot dekat bahagian bahu ni betul-betul menguji ni. Come on. Kamu kena bekerja keras. Kamu kena ingat lawan kamu tu bukan calang-calang lawan tau. Dia adalah juara bertahan dunia dalam boxing. Macam ni saya tunjuk dekat kamu. Kamu kena bekerja keras. Cepat. Kalau kamu tak tunjukkan usaha kamu yang mantap, macam mana kamu nak kalahkan dia? Kamu nak juara atau tidak? Kamu kena berusaha keras. Cepat, cepat. Saya yakin kepada kamu. Let's go. Baik coach, baik coach. Saya percayakan diri saya. Saya lagi kuat. Saya lagi kuat. Saya yakin dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya. Saya boleh kalahkan dia. Saya boleh kalahkan dia coach. Bagus, macam tu lah semangat yang saya nak. Sekarang saya nak kamu pergi tumbuk pula punching bag tu. Go, 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 go. Alright coach, punching bag pula Baik, 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 baik. Saya jogging ke sana, saya jogging ke sana. Oi, dekat mana glove Okay, okay, dekat situ ada glove. Okay, mana glove aku Glove aku tak ada tulis game on. Alright, yang ini glove. Okay coach, saya dah pakai glove sekarang ni. Nah, sini saya tumbuk sikit punching bag ni. Terpelanting punching bag tu. Betul-betul kuat tumbukan aku ni. Okay, next, next, next. Yang ini pula. Terpelanting lagi. Okay, yang ini pula. Yang ini pula. Tumbuk, 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 tumbuk. Cantiklah. Memang kuat. Come on, come on. Fokus, fokus, fokus. Baiklah, untuk latihan yang terakhir, kamu kena berlawan dengan saya. Saya nak tengok macam mana kamu asah teknik kamu. Baik coach, baik coach. Saya akan bagi yang terbaik coach. Coach boleh tengok kelebihan saya dalam tumbukan saya sebenarnya. Okay, mari sini, mari sini. Kena berhati-hati. Coach pun adalah satu boxing yang berpengalaman. Come on, come on, come on. Saya akan tumbuk. Saya akan cuba dapatkan muka coach. Cantiklah, critical hit, critical hit. Mari sini, mari sini, mari sini. Yes. Cantiklah coach. Saya berjaya juga kalangan coach. Knockout, knockout. Bagus, bagus, bagus. Pening kepala saya. Kamu tumbuk kepala saya. Macam mana boleh kena. Tahniah, tahniah. Saya nampak ada perubahan, improvement dekat diri kamu. Bagus, bagus. Teruskan usaha. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah coach. Terima kasih coach. Saya akan cuba yang terbaik untuk lawanan yang akan datang ni. Saya akan cuba yang terbaik untuk mendapatkan gelaran juara dunia. Bagus, bagus. Macam itulah semangat yang saya nak. Kamu buat yang terbaik. Ingat, kamu dah usaha sehabis baik, maka kamu tunjuk hasil dia. Okay, no pain, no gain. Itulah hakikatnya kamu kena terima. No pain, no gain. Baiklah, dengan latihan yang dah cukup, sekarang ni aku akan cuba juga untuk bagi yang terbaik pada perlawanan akan datang ni. Come on, aku nak mendapatkan gelaran juara dunia tu. Jadoyun, macam mana persediaan kamu? Dah bersedia belum untuk melawan dengan dia tu? Saya sentiasa ready lah coach. Alah, setakat dia je apalah sangat kan. Saya boleh bantai dia lah. Alah, dia pun budak baru. Saya ni juara bertahan kot. Come on lah. Kamu tak boleh ambil sambil lewa dengan dia tu. Dia tu bukan biasa-biasa juga tu. Kelajuan dia pun boleh tahan. Tak apa coach, kau jangan risau. Saya boleh habiskan dia dalam sekelip mata je. Tengoklah nanti. Come on lah, saya ni lebih berpengalaman kot. Dan saya ni juga adalah juara bertahan. Semua orang kenal saya dengan kepantasan kucing. Tak ada siapa lagi lah boleh menandingi kepantasan saya ni. Jadi jangan risau lah, saya akan bagi dia sehabis baik. Kalau dalam ring tu memang saya akan bantai dia cukup-cukup. Kau-kau punya sampai dia tak boleh bangun. Biar dia pening kepala. Jangan risau, ini semua mudah je. Mudah sangat-sangat untuk saya yang juara ni. Saya cuma berpesan. Bagus kalau ada confidence ni. Keyakinan diri tu penting. Tapi jangan sampai memakan diri kamu sendiri ya. Ingat tu Saya dah pesan kat kamu. Jadi saya nak kamu fokus sepanjang perlawanan tu nanti. Baik? Baik. Kau jangan risau. Saya akan pastikan kejuaraan tu akan jadi milik saya. Tengoklah nanti. Hari ini kita akan menyaksikan secara langsung dalam pertandingan juara dunia boxing tahun 2021. Hey, kau ni behave sikit. Kita tengah live ni. Malu lho orang tengok. Duduk. Ya Allah, malu aku. Sorry lah Naim. Aku excited sangat ni nak tengok ni kejuaraan ni. Ini bukannya biasa-biasa. Ni perlawanan yang luar biasa. Memang excited. Assalamualaikum dan hai. Bersama saya Naim dan juga rakan setugas saya Shu akan menjadi pengulas anda bagi sukan kejuaraan boxing tahun 2021. Diharapkan anda di rumah stay safe, jagalah diri, jagalah jarak apa semua. Kita jaga kita. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita melihat perlawanan ini bersama-sama.
Baiklah Syu, sebelum perlawanan bermula, saya ingin bertanya kepada kamu. Siapakah yang bakal menang perlawanan kali ini? Adakah Iman ataupun Orin? Terima kasih Naim. Pada pendapat saya ni lah kan, saya merasakan bahawa Encik Orin bakal menjadi juara pada perlawanan malam inilah. Sebabnya Encik Orin ni dikenali dengan kempatasan yang sangat menakjubkan dan dapat memukau lah pihak lawan dia sampai kadang-kadang memang akan cepat tumbang lah. Dan juga Encik Orin ni juga adalah pemain boxing yang lebih berpengalaman daripada Iman sebenarnya. Tapi kamu kena ingat juga Syu, bahawa Iman ni mempunyai kekuatan tumbukan yang sangat kuat yang mampu menumbangkan dia punya pihak lawan dengan sekelip mata saja. Jadinya kita tak boleh ambil remeh ya. Betul, saya setuju. Itulah yang membuatkan perlawanan kali ini agak special lah, sebab kita tak tahu siapakah yang bakal menang, Iman ataupun Orin. Jadinya anda di rumah harapnya bersedialah untuk menyaksikan perlawanan yang paling hebat pada tahun ni. Boleh vote lah siapa yang akan menang, sama ada Iman ataupun Orin lah. Jadinya bersedia, ayolah kita menyaksikan perlawanan ini sama-sama secara langsung. Let's go. Hari ni hari paling besar sekali dalam sejarah hidup aku. Takut weh, tengok dalam ranking top bin. Ini ranking berapa ni? 14. Ui, serius lah 14 ranking aku. Tapi yelah, hari ni Iman nak berlawan dengan ini dia, Encik Oyen. Bro, macam mana? Okey tak okey? Yang ni pesaing ni. Ui, coach, sabar coach. Coach Iman ni pun dah cakap noob dah. Sabar, jangan main mental eh. Alright, ini Iman punya opener ni. Iman tak tahulah macam mana, sebab dikatakan Oyen ni orang kata juara bertahan lah. Oyen ni juara bertahan. Jadinya Iman ni sebagai orang yang masih baru dalam bidang boxing, orang kata nervous sikit lah. Berdebar sikit nak lawan dengan dia. Yelah, kita ni pun macam baru lagi, takut-takut lagi apa semua. Takpelah, kita cuba dulu. Iman pun dah cuba sedaya upaya dalam training apa semua, dah bagi bersungguh-sungguh. Tapi takpelah. Let's go. Okay Oyen, are you ready Oyen? Itu dia Iman punya opponent. Di situ level 10. Tapi takpelah, Iman pun sebenarnya kuat juga sebenarnya. Akan menentang dengan game on. Nampak Iman dah beli seluar baru, badan pun dah berketak dah. Lagi sadok daripada Oyen tu sebenarnya. Tapi kita cubalah. Oyen dah ready bro Oyen. Iman nervous lah ni sebenarnya. Okey. Sabar. Iman tak tahu macam mana dengan tactical Oyen. Oyen ni dia laju sebab dia kucing. Nampak tu, kempatasan kucing ni kita tak boleh ambil sambil lewat orang kata. Sabar. Wow. Betul-betul dia serang lah Iman cakap. Okey. Sabar. Iman nak masuk takut ni. Okey, 1, 2, 3. Dia pakai. Korang nampak tak Oyen buat apa tu? Dia ada kepantasan dia. Dia boleh tumbuk laju. Itu bahaya tu. Okay, kita nak kena ambil jarak sikit. Tak boleh main dekat sangat dengan Oyen ni. Oyen ni dia laju. Nampak tu. Dah kata dah. Oyen ni memang laju guys. Ini baru round pertama. Wow. Kena lagi. Iman dah kata dah. Macam ni. Cantiklah Oyen mengena. Tapi nyawa Iman 75. Oyen 87. Ini masih lagi round pertama. Tapi tak boleh ambil sambil lewa sebenarnya. Oyen macam ni. Kena lagi. Sakit. Okay, sabar. Oyen ni dia suka main dekat bahagian penjuru. Iman tak tahu kenapa. Tapi takpelah. Itu kena heavy punch tu. Super punch kena dekat Iman. Sakit weh. Pening kepala Iman ni. Dah pening sikit. Tapi kita nampak Oyen punya tenaga pun semakin kurang. Kena lagi. Mana Acik macam ni? Ref. Tumbuk ni kot. Tumbuk kaki kot. Mana tumbuk kaki? Macam ni nak dapat kepala. Tak kena pula heavy punch dia. Sayang sekali. Okay, macam ni. Sabar. Oyen ni bahaya juga ni. Ini masih lagi round pertama dekat sini. Masing-masing lagi orang kata cuba untuk selamat. Tapi kalau ikutkan dekat sini, Oyen punya nyawa tu lagi kuat. Kena. Weh, Iman kena heavy tu kat situ. Memang critical hit orang kata. Sikit lagi nak kena dekat Oyen. Iman cuba nak bagi hook orang kata, tapi tak menjadi . Sekali lagi Iman pakai yang laju punya. Dia boleh elak macam tu je. Tak boleh jadi ni. Iman nampak round pertama ni memang lemah sangat-sangat lah orang kata. Oyen yang kita tahu dia juara bertahan dalam boxing ni, memang kena berhati-hati lah. Sebab dia lebih berpengalaman, orang kata lebih ganas, lebih efektif dalam gelanggang berbanding dengan Iman ni. Dia punya laju tu, dia punya speed dia tak boleh lawan dengan Iman orang kata. Iman masih lagi baru sebenarnya. Mampening. Kena heavy punch lagi dengan dia. Tak boleh jadi ni. Sekali lagi. Iman punya tumbukan kebanyakannya Oyen dapat elak lah. Tak boleh jadi macam ni. Oyen, come on. Wow. Sekali lagi. Nyawa Iman. Allah. Iman terjatuh. Bangun, man. Ini dah round 2. Pening kepala. Okey, kena stand up. Pening. Kepala memang pening. Kena lagi. Kemang. Sini. Iman nak bagi heavy punch. Pening lagi. Mana bagi heavy punch sekali. Cantik. Kena counter. Baiklah. Itu dah akhirnya Oyen pun dah kena dekat situ. Mari sini. Mari sini Oyen.
Lagi satu tu bukan. Cantik lah. Imam berjaya pula untuk menangi round kedua kali ni. Kita tunggu untuk round ketiga. Oh, ye ni tak boleh ambil sambil remeh. Oh, ye ni. Ha, dia bukan biasa-biasa. Dia memang ada kelajuan kucing dekat sini. Okay, sabar. Imam bagi dulu ruang kat dia. Imam pun nak ambil tenaga juga dekat sini. Oh, Yin sudah bangun. Dia sudah bangkit dekat sini. Come on lah. Dia pun juara bertahan. Tapi dia kena tahu. Imam ni pun ada semangat juang yang tinggi eh. Untuk cuba mendapatkan kemenangan. Ha, menentang dengan Oh, Yin ni. Ah, kena. Tapi malang sekali. Nyawa Imam pun dah sikit. Tak boleh jadi. Oh. Ya, hampir kena dia punya heavy punch tu. Wow. Imam dah kata dah. Dia punya heavy punch ni memang luar biasa, gang. Ha, nampak? Aduh, kena. Aduh, Iman cuba untuk elak tapi tak kena pula. Aduh, alah, sayang sekali Iman dah rebah untuk kali kedua. Iman jatuh untuk kali kedua. Ya Allah, pening. Kepala aku pening. Bangun. Come on, bangun. Aduh, okey. Come on, let's do it. Come on, dia pun manusia biasa juga. Come on, kita berlawan dengan juara ni kot. Sepatutnya Iman rasa bangga lah sebenarnya. Lawan dengan juara ni bukan senang eh. Ha, luar biasa. Cool, nasib baik tak kena. Cool. Oh, Yin pun nak balas dengan heavy punch. Imam pun cuba untuk bagi dengan heavy punch ya. Ha, tapi malang sekali. Kedua-duanya bijak untuk mengelak. Ah, sikit lagi. Cantiklah untuk round keempat ni. Imam berjaya menjatuhkan Oh, Yin. Okey, ini dah katakan last round, final round. Okey, come on. Iman nak ambil stamina Iman. Iman balik. Kalau ikutkan dekat sini, nyawa Oh, Yin 52, nyawa Iman 36. Mampukah Iman memenangi kejuaraan boxing tahun ni? Kita nak lawan dengan Oyen ni. Oyen ni bukan biasa-biasa, gang. Juara bertahan ni. Tapi mencuba juga. Come on, kita kena tunjukkan semangat juang yang tinggi, orang kata. Demi. Nampak Oyen cuba bermain selamat di sini. Oyen cuba untuk mendapatkan tenaga kumpulan dekat situ. Mencuba. Heavy punch weh. Kena dekat Iman tadi. Kena pening. Oh, oi, kena lagi. Macam mana boleh kena? Elak. Macam cuba nak elak je sekarang ni. Cuba untuk bermain safe dekat sini. Sebab kita tahu Oyen ni pun dia punya power dia luar biasa. Ha, jadi nak kena ambil play safe. Come on. Ah, ya Allah, kena lagi. Come on. Iman boleh menang sebenarnya. Iman boleh menang sebenarnya. Okay. Cepat. Itu dia pemenang. Let's go lagi, victory. Ya Allah, kejuaraan akhirnya milik Iman. Iman lawan dengan juara bertahan Encik Urin, dan akhirnya Game On berjaya juga memenangi kejuaraan boxing tahun ini. Alright, GG ya Oyen. Oyen, kita salam dulu Oyen. Iman kini mendapat title sebagai juara yang baru. Terima kasih Oyen. Nampak ni, ramai nak tengok gambar dengan Iman ni. Ramai sangat-sangat ni. Oh, nak autograf. Boleh. Sorang-sorang. Nak autograf terus semua ni. Iman sadonya. Memang sadonya. Sini Iman. Uish, tak lagak dah nak lawan ni. Iman pun nak kena berehat ni Oyen. Okey Oyen, terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah lah kita akan melawan lagi pada suatu hari nanti eh. Okey geng, nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Mencukupkan terima kasih kepada anda semua yang menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Dan juga terima kasih kepada ini semua fans-fans yang ada. Sebenarnya kalau ada ikutkan ada jugalah Gamers Army yang masuk. Kita ada Kas Esra, kita ada Goldie Blaze, kan? Kita ada Oyen dekat sini, Shu, kita ada Naim, X Meeting, itu dulu ni sebagai King Daniel lah sebenarnya. Kalau ikutkan Tasha pun nak masuk tapi tak tahu dekat mana. Tengok ni ada baju Malaysia siapa ni? Baju Malaysia ni. Memang mantap lah korang ni semua. Gimana ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa untuk video kedatang. Assalamualaikum, Game On. Bye-bye semua. Ciao.